Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sobat Acuino Seri. Ketemu lagi nih di video kali ini. Acuino Seri akan mempruning tanaman kejebling atau tanaman pecabling. Ini adalah tanaman herbal atau tanaman obat, teman-teman. Tanaman ini sebetulnya adalah tanaman merambat. Dia bisa panjang-panjang sekali untuk batang-batangnya kalau kita nggak pangkas, ya teman-teman. Biasanya tanaman ini tumbuh liar di pinggir-pinggir kali dan atau di pagar-pagar pegarangan rumah. Sengaja saya berkreasi dengan tanaman pecabling ini. Masih banyak tanaman-tanaman pecabling yang harus saya progres untuk dijadikan sebagai tanaman hias nih, teman-teman. Sebetulnya tidak kalah cantik juga nih untuk tanaman pecabling kalau kita berkreasi atau kita jadikan sebagai tanaman hias. Hias minimal sebagai tanaman ala-ala bonsai gitu. Dengan batang-batang yang bagus, akar-akar yang bagus, tanaman ini bisa menghiasi meja teras rumah kita nih, teman-teman. Ini sengaja saya pruning atau daun-daun ini supaya nanti timbulnya tumbuh dengan daun-daun yang kecil ya. Untuk gunanya lah untuk memperkecil daun-daun. Kalau kita biarkan, tentu tanaman ini akan menjadi panjang dan daunnya akan besar-besar nih, teman-teman. Tapi dengan cara rutinitas kita untuk memotong atau memangkas, daun-daunnya ini akan tumbuh kecil. Halo. Ya, beginilah cara perawatan untuk tanaman bonsai kejebling ini, teman-teman. Karena dengan semakin rutinitas kita semakin sering memangkas dari cabang-cabangnya, ini akan muncul daun-daun yang lebih kecil nih, teman-teman. Ya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, komen, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.